Oke, halo bosku, selamat pagi teman-teman. Pada pagi ini kita mau melakukan pembenahan pada kloset jongkok ini teman-teman. Kloset ini sebenarnya sudah terpasang sebelumnya bosku. Cuman karena kita sedang melakukan penggantian keramik dan penggantian keramik lantai dan dinding. Tapi ini klosetnya copot bosku. Ya mungkin itulah kalau tukang asal pasang ya teman-teman. Kalau set gini aja bisa copot bosku. Bosku, inilah bentuk dalamnya bosku. Hanya pasir semuanya bosku. Beginilah kondisinya kalau tukangnya asal pasang ya. Oke, jadi kita akan pasang ulang bosku. Jadi seperti apa proses pengerjaannya, simak terus videonya teman-teman. Seperti biasa, jangan lupa dukungannya di channel ini supaya saya bersemangat terus membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan di like, komen, dan jika teman-teman baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke bosku, simak terus videonya sampai selesai. Ini tidak ada pipa pembuangan teman-teman, ke samping dia langsung nyemplung ke septic teman-temannya. Ini mungkin bosku bisa lihat, ini septic langsung ke bawah teman-teman. Kita tetap pada tampak awal teman-teman. Kita tetap pada tampak awalnya teman-teman ya. Dan kita perkuat dan perbanyak semennya di sini. Oke teman-teman, jika sudah merasa pas posisinya begini teman-teman, baru kita perbanyak semennya di dalam teman-temannya, kita taburi pakai semen kering biar tidak tergerus atau erosi teman-teman semen lama kelamaan teman-temannya.
Oke, dan satu lagi yang harus perlu diperhatikan teman-teman, sebelum kita meletakkan kloset pada dudukan kloset ini secara permanen, ini yang perlu satu diperhatikan, ini kan sebelumnya tidak ada bekas semen teman-teman, ini bisa perhatikan teman-teman ya. Jadi sebelum kita taruh di sana kita harus di semennya teman-teman. Jadi biar posisi kloset ini betul-betul napak di jeruan kloset ini bosku ya, karena sebelumnya saya perhatikan ini hanya pinggirnya saja sama ya, hanya pinggirnya saja yang ada semennya ini bosku. Taruh makanya di kloset ini teman-teman biar seluruhnya napak pada posisi jerukan kloset jongkok ini teman-teman. Ini lubangnya sudah selesai bosku. Nanti leher angsanya kan posisinya di sini. Terus kotorannya akan tumpah di sini bosku, langsung nyemplung ke dalam septic. Oke. Dijamin anti mampet.
demikianlah teman-teman pemasangan ulang kloset jongkok teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jika video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan di like, comment, dan jika bosku baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.